Baik. Kita akan mencoba menanam jambu kristal hasil cangkokan kita. Agak layu, cuman nanti biasanya akan tumbuh subur. Daunnya agak layu karena agak lama ditinggal, jadi agak layu. Kita coba siapkan tanahnya dulu. Kita coba media tanahnya. Kita siapkan tanahnya dulu. Kita akan menanam jambu kristal ke polybag yang lebih besar seperti ini. Ini jambu kristalnya, ini sudah ada, kita tutup, akan kita buka. Media tanahnya jangan sampai hancur. Ini masih basah. Jangan sampai hancur media tanahnya. Pelan-pelan. Ini akarnya keluar, nggak apa-apa sedikit. Taruh di tempat ini. Perhatikan, perhatikan, ini harus lurus di sini, harus lurus. Oh, ini tempatnya di tengah-tengah, maksudnya lurus dan di tengah-tengah polybag. Kita isi dengan media tanah kembali. Dan lurus.
jambu kristal. Ini tulisannya. Jambu kristal. Jambu kristal biasanya bijinya sedikit sekali, paling 4 atau 5 biji. Dan malah ada yang sampai tanpa biji sama sekali. Posisinya berdiri tegak dan lurus, dan di tengah-tengah inilah hasilnya, seperti ini, seperti itu. Ini adalah jambu kristal. Jangan sampai langsung kena sinar matahari, kita teduhkan dulu setelah turun cangkok ataupun pemindahan dari polybag, biar dia tidak stres. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.